Assalamualaikum teman-teman, sobat Amo. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, saat ini Amo sedang menguras radiator nih. Sudah lama gak dikuras. Ini sudah yang kedua kalinya teman-teman Amo menguras radiator. Ini sudah diisi teman-teman, digas-gas dulu. Ketika diisi teman-teman, terus dihidupkan loh, radiator yang bagus katanya itu yang tidak ada gelembung-gelembungnya. Jadi ketika digas itu airnya itu sirkulasinya jalan. Ya, kita mau buka dulu airnya, nanti kita isi lagi supaya airnya tidak keruh, teman-teman. Nanti kita ganti dengan yang bersih. Amo sedang membuka tutup radiator di bagian bawah nih, pembuangannya. Ada di bawah. Nah, teman-teman kalau membuka radiator tuh ke bawahnya supaya tidak nyebrot tuh, di bagian atasnya ditutup dulu. Itu kalau dibuka menjadi airnya mancur. Oh, ini airnya panas teman-teman. Supaya tidak kena tangan ya ditutup dulu bagian atasnya. Nanti setelah terbuka, nah, baru yang atasnya dibuka jadi tidak kena tangan. Sudah habis teman-teman, kita tutup lagi nih, tutup lagi bagian bawahnya. Kita isi lagi bagian atasnya, dari atasnya kita isi lagi ini. Desa Monur. Nah, Pak nanyak itu mah. Sekarang sisi jalan power, power mentasnya geningan si ayah bus nyeruntul. Menguras radiator bisa kita lakukan 2 atau 3 kali sampai air yang di dalam radiator terbuang yang kotornya, ganti dengan yang bersih. Ditutup saja radiatornya
demikianlah teman-teman cara nguras radiator, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.